Oke, kita naik kereta sekarang, Dek. Dek, kereta. Wow. Ya, wow. Ya, kita lihat masa lalunya dunia ya. Wow, masih hijau-hijaunya dunia dong. Tuh lihat, kita lihat tuh. Di sini ada apa saja ya? Indonesia mempunyai kawasan hutan pakis yang sangat luas yang menyimpan potensi batu bara yang melimpah seperti petroleum, timah, gas alam, serta bahan tambang paling berproduksi. Oke, ada Delvira. Kita juga ada sensor. Kawasan hutan pakis yang sangat luas yang menyimpan potensi batu bara yang melimpah seperti petroleum, timah, gas alam, serta bahan tambang yang sangat banyak diproduksi untuk batu bara. Untuk mengambil batu bara dari lapisan bumi perlu dilakukan penggalian dengan membentuk lorong-lorong bawah tanah. Lorong batu bara berada pada kedalaman 60 meter hingga 70 meter. Bocinya aduh. Yang kita lewati tadi. Iya, bocinya di bawah. Wow. Ada patung bergerak tuh. Tuh, ada patung bergerak, Dek. Nah, ini, Dek. Tuh, wajahnya. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, pertambangan di Indonesia masih... Tidak apa-apa, Dek. Ada ayah. Kan ada ayah, Dek. Takut jadi kayak hantu. Tidak, bukan hantu, patung gitu. Yang patung. Bukan hantu, patung. Ini ya, kita di pojok kita lewati itu ya. Wow. Ya, kita mau keluar aja. Waduh. Ya, bentar lagi kita nyampe. Manfaat batu bara ya. Kita masuk ke lubang lain. Ada Zafira.